dengan musik Bang Haji, aku menghibur diri karena semua lagunya memang tak pernah mati. Saya mah cuma meniru, maunya mirip tapi tak mampu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Subreker aku semuanya, siapa nih yang suka banget sama Soneta dan Bang Haji Roma Irama? Coba ngacung, angkat tangannya. Kalau kalian semuanya fansnya Bang Haji Roma Irama, Forza! Aku Forza nih. Aku salah satu fansnya Pak Haji Roma Irama. Sama nih kayak Kang Caca Handika, yang ngefans banget sama Bang Haji Roma Irama, sampai niru-niru gayanya Bang Haji Roma Irama. Aku suka Soneta. Tapi kali ini bukan Kang Caca Handika doang nih yang niru-niru gaya Bang Haji. Ada Avan sama Indi Gunawan juga ikut-ikutan niru-niru gayanya Bang Haji, nyanyiin lagunya Aku Suka Soneta dari Kang Caca Handika. Gimana nih penampilan mereka bertiga, tiga cowok-cowok keren? Oh, nyanyiin lagu Aku Suka Soneta. Langsung aja kita tontonin. Indi Gunawan, Avan, Caca Handika, Aku Suka Soneta. Hey! Azik! Ini jujur ya, pertama kali aku ngelihat mereka bergaya seperti ini, aku tuh ketawa di sana. Kocak gitu. Asik. Kalau Kang Caca kan emang kocak ya, memang sering ngebanyol sih kalau Kang Caca, tapi Gunawan sama Avan dipakein begini tuh ya sesuatu aja menurut aku sih. Asik. Musiknya ku bikin sama, bajunya ku bikin sama, maunya diusoneta. Aduh, nyanyinya Kang Caca juga ala-ala Bang Haji ini. Bang Haji sampai senyum-senyum loh. Aduh, anak gue nih. Aku aduh, ditahan-tahan manja gitu suaranya Avan. Dangdutnya berasa banget. Dan suara Avan sekarang makin tebel ya. Aku dengerin beda banget. Waktu kontes kan dia masih peralihan nih, sekarang suaranya udah mulai tebel nih. Asik. Ini sekalian sampai bukan cuma bajunya doang yang kocak ya, gayanya mereka juga kocak sih. Gayanya Avan ini cool-cool gimana gitu. Aduh. Harmoni suara Gunawan sebenarnya. Gunawan yang ambil harmoninya. Enak harmoninya. Ada groundnya tadi Kang Caca sih yang ngeground itu. Karena semua
bukan itu. Aku suka lagunya. Nenen, ah, nenen, nenen, lirik yang itu tuh. Saya cuma meniru, maunya mirip tapi tanggung. Dari tadi Gunawan belum nyanyi ya, cuma harmoni-harmoni doang nih, si Gun nih. Asik Kang Caca. Aduh. Itu Bang Haji, itu Haji Roma Irama banget tuh gaya nyanyinya. Hoba. Rame ternyata. Tapi jujur ya, ini benar-benar menghibur banget sih. Tampilan Afan, Gunawan sama Kang Caca itu benar-benar menghibur kita semua yang ada di sana. Stop dulu bentar ya. Gatel tenggorokan aku. Beneran lo Gunawan nggak nyanyi-nyanyi ini. Tadi Afan dapatkan bagiannya kan, partnya ada. Gunawan ini belum dapat partnya, dia cuma harmoni-harmoni doang nih dari tadi. Tetap ada. Tetap Kang Caca, ada groundnya di situ lagi ya, dua kali pengulangan tuh groundnya. Asik, hoba. Alah, harusnya ada gitu ya, hoba terakhirnya. Ini jujur ya, penampilan ini menghibur banget. Dari gayanya udah menghibur, niru ala-ala Bang Haji, bajunya, rambutnya, semuanya gitu kan. Cara bernyanyinya juga ada yang niru-niru Bang Hajinya gitu kan. Tapi aku sayangkan di sini, beneran aku sayang sih si Gunawan nggak nyanyi di sini gitu kan. Berharap Gunawan dapat part lah, satu part gitu kan. Jadi bukan cuma harmoninya doang gitu, ngambil suara duanya doang gitu. Pengen juga dengan suara Gunawan. Kangen juga gitu dengan suaranya Gunawan nyanyi bareng bertiga gini yang kocak-kocak begini kan. Tadi Afan udah dapet tuh dangdutnya. Enak banget. Udah mulai cool-cool gimana gitu nyanyinya. Kalau Kang Caca memang wah rajanya kocak sih kalau aku bilang. Kalau Kang Caca udahlah, lagunya dia dinyanyi lagi sama dia di panggung gitu kan, dengan gayanya yang kocak, pas banget ini semuanya. Ya itu doang sayangnya, cuma ya Gunawan doang yang gak dapet part buat nyanyi solo aja, itu aja sih. Tapi menghiburnya benar-benar menghibur banget. Dan yang pasti abis ini kita bakal lanjut lagi ini ya, kita reaksin siapa lagi. Kalian boleh komen di bawah, lagu ini belum kak, lagu ini belum kak. Ya pasti aku inget yang bakal aku reaksiin roman-romannya nih ya, tapi gak janji. Yang lagunya Putri Isnari sama Aulia, kalau enggak itu yang Rara sama Indi Gunawan juga. Aduh, pakainya semuanya pengen aku reaksiin deh. Asli, ada Cepi juga sama Sri Devi. Ah, semuanya. Semuanya kita reaksiin aja ya. Jadi kalian semuanya, daripada ketinggalan video yang bakal aku reaksiin, kalian subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain, sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terlalu, bye-bye.